Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Pibatik Fashion Online Class. Hari ini kita mau belajar gimana caranya merubah atau mencari kombinasi warna yang baru. Jadi ceritanya nih, ini udah ada kombinasi warnanya. Misal kita mau rubah nih, misalnya yang mau dirubah ini warna si apa namanya crop topnya. Nah, kita mau rubah pakai warna biru yang agak gelap. Kita pilih ini dulu, selection, kemudian pilih yang magic wand. Pastikan ini dia maksimal ya. Kemudian pastikan juga layer aktif yang akan kita rubah warnanya, jangan salah layer. Nah, karena kita mau rubah warna yang ini, yang ini kan crop topnya, jadi yang di frame biru harus warna yang crop top. Oke, kemudian kita select di warna abu-abunya nih. Nah, maka dia akan kelihatan garis putus-putusnya seperti ini. Jangan lupa tambahkan layer baru ya. Setelah itu kita pilih selection untuk warna pipet warnanya, ada di menu color. Nah, ini warna pipet. Kita arahkan ke warna yang ingin kita ganti. Kemudian kita klik di dalamnya crop top ini yang ada garis putus-putusnya. Tapi ini layer baru ya, jangan di sini, tapi layer baru. Sorry, pakai fill in. Oke, klik. Nah, sudah berubah. Kalau kita pingin unselect magic wand-nya, tinggal dikali aja, disilang. Nah, sudah beda warna. Ini adalah cara merubah warna. Jadi kita bisa lihat nih. Nah, kombinasinya bedanya seperti apa?